Hello everyone, welcome back to our channel. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya kalian sehat ya dimanapun kalian berada. Hari ini aku mau ngajak kalian semua jalan-jalan. Kita mau kemana? Kita mau ke Legoland. Pengen tahu kan bagaimana keseruan kita hari ini? Ikutin terus yuk perjalanan kita ya. Oke teman-teman, sekarang tuh di sini masih jam 8 pagi waktu Denmark. Dan kita itu berangkat lebih awal karena jarak yang ditempuh dari rumah ke Legoland itu sekitar 2,5 jam. Jadi kita berangkat lebih awal supaya nanti pulangnya juga nggak telat. Dan ini tuh pertama kalinya aku kesana karena kita dapat satu tiket gratis. Jadi nggak salah lah kita gunain daripada tiketnya hangus, ya kan? Oke, ikutin terus ya perjalanan kita. Oh, itu dia. Akhirnya setelah 2,5 jam perjalanan kurang lebih kita nyampe di tempatnya. Itu tempatnya ada di sebelah sana. Sekarang kita mau nyari tempat parkir dulu. Oke, sekarang kita udah nemu tempat parkirnya dan sekarang kita mau menuju Legoland jalan kaki. It's far away. Jadi kita agak jauh, tapi it's okay. Oke, ikutin ya. Akhirnya kita udah nyampe. Banyak orang. Full guys. Soalnya liburan panjang jadi banyak sekali pengunjungnya. Sekarang kita udah masuk. Kita mau jalan-jalan dulu, lihat-lihat sekitar. Oh, we can go shopping also. Jadi teman-teman, di sini tuh cocok banget jadi tempat liburan untuk anak-anak. Tapi nggak kalah seru juga untuk tempat liburan bagi orang dewasa karena banyak permainan yang menguji nyali. Jadi khususnya permainan itu juga nggak untuk anak kecil. Nah, ini tuh contoh bangunan dari Lego. Jadi kalian semua pasti tahu lah Lego itu apa. Lego itu seperti puzzle yang disusun satu persatu. Nah,
Aku mau kasih lihat lebih dekat lagi. Tuh dia. Nah, seperti ini. Wah, ini keren banget. Nah, karena tadi lupa ambil mapnya di depan, jadi kita harus lihat map di sini kemana kita harus pergi. Nah, itu dia petanya tuh segede itu. Semoga nanti nggak capek ya. Oke, let's go. Jadi teman-teman, di sini tuh semua wahana permainan itu gratis. Kita cuma bayar tiket masuknya aja. Nah, contohnya naik kereta itu juga gratis. Nah, di sini permainannya semua boat seperti ini. Karena gratis, jadi untuk masuk ke tempat permainannya itu, lihat antriannya itu panjang banget. Oke, kita jalan-jalan aja ya sambil lihat mana yang cocok untuk kita. Soalnya aku juga nggak suka yang ekstrim. You want to try that? The ghost. The ghost. Castle. After you get wet, you can clean. Or you can do that. Mau naik itu guys, nanti aku mabok. Mau naik itu guys, takut apa enggak ya? I will be drunk after that. Fire.
In a bit, I will count up to three, then everybody sprint in their cars as fast as they can. This is a joystick in your car, which you have to move forward to go forward, of course. And yeah, that's pretty much it. So let's see who comes first. Are we ready, guys? Yeah. Yes. I couldn't hear that. Are we ready? Yeah. Ready. So let's get ready to jump in your cars in 3, 2, 1, go! I think that could come a lot from your bodies. Remember to move this thing forward to go forward. Og husk folkens, det er kun i hul, vi skal ramme. Det er ikke alt muligt andet. I behøver hverken at vaske vinduerne eller vand træerne bagved. Det er kun i hul, vi skal ramme. Det tror jeg, Lego-mændene vil sætte rigtig meget pris på. Jeg kan se, at hold 3 her, de er rigtig gode til at pumpe vand. Det er også rigtig, rigtig hurtigt. Åh, det er så quick! Men hold 6, de tager simpelthen førstepladsen, det tror jeg. Hvem mener, de laver det vildeste comeback med nogen til at se? Det gør de ikke, desværre. Hold nummer 6! 15 seconds to five. Get in line in the fire. Guys, kita menang. No, your life is easy.
sekarang kita naik ke atas pakai kayak menara yang bisa muter-muter gitu. Jadi kita bisa lihat semua pemandangan dari atas. Wow, lihat. Kita juga bisa lihat Bandara Bilun, Bilun Airport dari atas sini juga. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan ke miniatur Legoland. Lillipoo in Denmark. Finsko, yeah, in Denmark. That's the first Lego. Yeah. Mm-hmm. Lillipoo. That's a fantasy city. Fantasy city. So it's not real. But the first one they made. This is London. Amalienborg. It's Copenhagen. Yeah, we've been there. Oh, we have been there. We're in original now. This is the fake one. Oh, yeah. Yeah, that's it. Almost like whenever I go there,
Ja? Wollen wir mal trinken, bitte? Big building. Estación. Scotland here. Oh, we are going to Scotland. Oh, Amsterdam. That's right, Amsterdam. Oh, we are take around in the wall. Norway. Bergen. That is a big city.
big city Amsterdam. Thank you.
London Bridge. London Bridge. And that is Rome. That's where is that? Turkey. Turkey. In Sydney. That is the America White House. That is America. In London, that's Taj Mahal. That's Rome. Where is that? London. London A. Oh, that is nice. When we go there? Ah, kita nggak keliling dunia hari ini. Udah capek, antriannya panjang banget. Oh, lihat tuh, antriannya panjang. Guys, ini tuh Legoland Menara Eiffel. Tahu nggak ini harganya berapa? Harganya itu hampir 5.000 krona, itu sekitar 10 juta. Wow. Oke, guys. Jalan-jalannya udah selesai. Sekarang kita mau keluar, kita mau balik lagi ke parkiran mobilnya. Karena sekarang udah pukul 4:30. Jadi kita harus pulang, soalnya nanti nyampe rumah juga malam, perjalanan jauh. Oke. Okay.